Sekejap eh. Okey. Ada nak masuk lagi tak Hana? Start lah. Tak ada kot. Fifi ada tak Fifi? Tak tahulah dia. Mana dia? Tak apa, saya cuba record. Okey, sekejap. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, macam biasa kita start dengan basic saja dulu. Basic saham. Ni antara list. Nanti saya akan share. Nanti saya akan share dalam grup. Ini kantong katanya atas-atas SMA 200. Kantor uptrend. Kita nak masuk ni saham. Pilih kantor uptrend saja ya. Sekejap. Okay. Contoh kita pilih kat sini counter apa ya? Kita test sikit. Maybe anu. Tapi tak nampak uptrend sangat ni. Nak cari yang betul-betul nampak uptrend sekejap eh. Nova cikgu, Nova. Nova, try Nova cikgu. Ha? Nova cikgu, try Nova. Nova? Nova MSC. Ada minat Nova pula ya? Indra ada, Indra. Okay. Ini nampak juga trend. Okay. Untuk newbie-newbie, kalau baru nak trade, first step, tengok dekat weekly. Kita cari counter yang uptrend sahaja masuk. Jangan sesekali masuk counter yang downtrend. Sebab katalah masuk dekat sini, sebab tak tahu lagi, ilmu tak ada lagi. Nak cuba-cuba masuk. Sekali sangkut dekat sini. Tak berjaya nak keluar. Tunggulah naik, tak naik. Tunggu tak sampai harga ni. Tengok tak sampai ke bawah. Bahaya. Jangan sesekali masuk counter downtrend. Tengok macam ni okey lah. Weekly dia okey. Tengok uptrend. Macam selalu saya share. Buat dulu. Dia punya channel. Klik dekat bawah ni. Cari dia punya tengok beberapa ni beberapa week ni. Kena sentuh. Okey, tarik saja. Tarik sampai yang atas tu. Dia kata kat sini. Tu kita nampak. Kita nampak secara mata kasar dia tu counter uptrend. Okey, so lulu satu. Lepas tu. Next. Pasang basic indicator. Contoh. MACD. Dan stash RSI ni dah bergabung eh. Yang ZQ ni dah ada gabung, dah siap-siap.
Sebab nak tahu kaunter tu sekarang ni dekat mana? Dia dekat overstore ke dekat overbuck? Kaunter yang macam ni kita tak nak kalau dia dekat sini. Dah terlebih belian. Bila orang dah beli-beli, orang dah start nak menjual. Kita tak naklah sangkut dekat sini. Kita tak nak beli kaunter yang area sini, area merah ni. Area 80-100 ni kita elakkan lah. Yang overbuck, yang oversold pula, kalau macam ni pun bahaya juga. Sebab dia mungkin akan drop lagi. Kita tak nak contoh oversold. Macam sini, oversold tapi dia downtrend. Oversold yang uptrend tu okey. Nak selamat, pilih kaunter yang sini first kita tengok. Tadi ada yang PM tanya tak faham apa benda stock RSI tu. Stock RSI pun dia sebenarnya sama macam RSI. RSI tu dia react dengan harga. Bila ramai membeli, harga naik, momentum naik, RSI pun naik lah. Dia bertindak balas dengan harga. Okay. So, RSI yang bagus kita nak yang ada momentum yang atas 50. Kalau dalam ni ZQ ni memang dah ada dah line ni putus-putus ni maksudnya di atas 50. So itu yang satu dah lepas lah kiranya okay. Next dia tengok dekat sini stock K ni warna biru ni. Memang kalau yang biasa pun warna dia biru. So yang biru ni kena atas merah, atas signal D. Okay, itu baru rasa dia akan naik. Contoh macam ni kan. Contoh macam ni. Dia baru cross up sini. Rasanya atas pun MACD okay. Dia dekat atas. Ini dia punya MACD, ini dia punya signal. Ini dia punya stock, ini dia punya signal. So kalau ada dua ni di atas, so okay. Yang tu kita tengoklah secara kasarnya satu. Satu tengok okay, yang first step adalah tengok dia uptrend. Kedua, tengok counter tu make sure dia bukan dekat overbought ni. Orang dah terlebih beli nak jual dah ni, jangan. Macam ni cun. Area sini. Area 50. Okay, itu dah settle untuk mingguan. So kita pergi ke daily. Kita tengok pula hari, harian punya. Okay, untuk daily, selamat dia uptrend juga. So, okay. Kauntanya uptrend ni, kita kata selamat sebab apa? In case lah kata kita tak tahu sangat ni. Tak tahu sangat-sangat, alamak macam mana ni. Nak beli, itu tersangkut. Even sangkut pun, nanti dia drop dalam keadaan uptrend. Dia drop kat sini memang harga jatuh kan. Katalah kita beli, tak tahu, tiba-tiba follow je orang. Kita beli harga ni lah, harga 16 sen lah kata. Lepas tu beli kat sini, lepas tu tengok dia turun, dia drop, cuak lah, drop sampai sini. Beli harga 16 sen, turun sampai sini. Nak jual takut sini tak nak cut loss, takut rugi, tak sanggup nak hilang duit. Lepas tu ho sampai ke sini. Okay, yang ni kalau ada orang tanya macam mana saya sangkut counter Nova ni, Nova NC ni. Dia beli harga 16 sen, sekarang dia drop ni 11 sen. Boleh lagi kata kat dia hold sebab apa, dia counter uptrend. Kalau lah dia beli dekat sini, kita tak berani nak cakap hold. Masa ni tak berlaku lagi, kita tak tahu dia drop sampai mana. Sebab tu tak nak counter downtrend. Kalau sangkut sini kita tak boleh nak advice apa-apa pun. Tak tahu dia nak drop sampai mana. Kalau macam ni okey, dia counter uptrend. At least untuk newbie yang tak tahu apa-apa, jangan beli counter downtrend, beli counter uptrend. Kalau sangkut selamat lagi. Dia jatuh sini drop, nanti dia akan naik semula. Sampai lower channel ni, nanti dia naik balik, naik kat sini. Untuk CL berapa bit ke bawah tu? Ke ikut counter ke macam mana? Oh, ikut diri sendiri. Berapa sanggup loss? Berapa sanggup? Contoh macam ni. Kalau ikut kan takkan nak biar sampai ke bawah ni. Cuma cakap kalau dah tak tahu sangat, lepas tu tak nak cut loss.
Tak nak kalau dia drop lagi, masih selamat sebab dia uptrend. Tapi janganlah kata, oh jangan cut loss. Kata uptrend tak payah cut loss. Taklah ikutlah, ikut trading plan masing-masing. Kalau macam ni, macamnya ZQ ni, kejap ya. Eh, internet lambat pula. Dengar suara. Lampuk pula. Baik, sebab hujan. Kita tutup kejap sebab sabut ni. Kejap ya. Tutup. Ni tak nak. Mana dia? Kita nak tu saja. Sekejap ya. Nak off semua ni dulu. Ini. Ini macam ni. Okey. Kita jadikan ni support je. Gancak ni. Ni. Support satu. Support dua. Kalau dah bocor macam ni. Macam kita punya tadi empati lah. Kita sanggup loss sampai mana? Sampai sini sanggup? Dah berapa persen kita loss? Kalau okey, boleh je hold. Tapi macam selalunya kalau macam intraday sama ada guna EMA 5, guna EMA 7, 10 macam tu. So kalau lah dia dah drop below macam ni kan. Sini dia dah bagi contoh lah. Kalau dia stick kuning tu dia uptrend, okey. Bila sampai sini, kalau dah tukar color pink ni dia dah patah trend. Maksudnya dia dah start menunduk. Dah start nak bocor. Sini dah boleh fikir nak cut loss lah. Kalau intraday yang jenis sharp. Yang jenis betul-betul 1-2-3 bit. Menang okey dah TP. Bila drop 1-2-3 dah out. Ini dah nampak jatuh je bawah EMA5 dia out. Ataupun katalah pakai 7. Kerja dia sepatutnya bawah sikit. Lambat lah. Okay, dia bawah sikit lah. Sebab tu terpulang pada trading plan kita sendiri. Adakah guna EMA? Adakah guna apa kita keluar bila dead cross berlaku? Ni, MACD ni, bila dia dead cross kita keluar. Ataupun ini, bila stash ni menunduk, lepas tu yang dia punya stash ni, biru ni, yang biru ni, bawah merah kita keluar. Contohlah, kita ikut yang mana satu. Sebab indikator dah banyak. Yang ni macam ni, contoh dia dah bagi beberapa signal keluar tau. Satu kita boleh tengok ke atas patah trend. Kalau intraday lah ni, ni cerita intraday. Kalau swing lain. Okay, untuk intraday contoh ini dah patah trend. EMA7. Kita punya candle ni dah lepas dah EMA7, dah bocor dah. Kalau yang orang yang betul-betul pegang pada EMA7, bocor, keluar. Ini satu, ini lagi. MACD dah dead cross. Nampak tak line biru ni dah cross ke bawah. Itu dead cross tu. Penanda dia nak drop. So keluar. Ini lagi penanda dia nak keluar. Biru dekat bawah, merah. Out. Untuk tu untuk intraday lah. Contoh macam mana kita nak keluar. Ni ada signal up, ini signal exit, ni pun exit. Tiga lagi dia bagi warning tu keluar. So, maksudnya kalau masuk, okey kat mana kita nak masuk kalau intraday? Satu intraday, kalau counter sini lah sebagai contoh. Signal nak masuk. Ini satu. Dia dah cross up, ini golden cross panggil. Satu. Ini line biru ni atas merah dan dia makin menjauh. Makin dia menjauh ni makin okey. Ini dia dapat. Ini dia makin menjauh.
So, begini ni satu signal masuk, ini satu lagi signal masuk atas. Candle melepasi MA7. Kalau guna MA5, candle melepasi MA5. Kalau guna MA, MA5 contoh, candle naik atas MA5 masuk. Contoh. Kalau yang jenis drawing, kalau tak suka guna sebarang indicator, pakai ni trend line ni. Contohlah tarik, tarik saja Allah. Tarik. Contohlah tarik macam ni. Lepas tu, candle ni lepas naik daripada atas ni, aras ni. Contoh, contoh, contoh. Candle melepasi ni, kita pun entry dekat 125. Lepas tu kita hold dia sampai mana? Sampai, contohlah kalau kita melukis. Jenis yang suka melukis ni. Yang tak nak guna indicator. Sudah. Ya? Cuba tengok ada orang nak masuk tak? Kenapa? Bukan dia auto ke? Oh lah. Dia kenal. Oh, ingat ke tak dia auto masuk je? Okay. Dah berserabut lah. Sekejap. Delete semua. Okay, cara entry. Perlu repeat tak, Hana? Yang baru masuk tadi. Okay, kita cerita balik lah. Sekejap. Masih ada yang nak masuk eh. Ingat kau auto masuk. Dia tak auto emit lah. Okey, kita ulang balik. Step yang pertama, bila nampak satu counter adalah pergi ke weekly satu minggu. Nampak pula internet ni. Okey. Pergi kat weekly, tarik ni. Nak tengok trend line dia. Boleh guna garisan ni, garisan arah aliran, tapi saya suka guna channel. So, pilih channel ni, saluran selari. In English, dia channel. So, ini klik yang bawah ni, width yang bawah bagi sentuh beberapa. Tarik, tarik. Untuk kenal pasti dia tu uptrend. Okay, ni kita tengok. Okay, dia counter uptrend. Boleh, boleh masuk ni, selamat ni. Okay. Lepas tu barulah kita tengok daily. Alang-alang tu dah mari kat weekly ni boleh juga kalau kita nak draw. Support resistant tu alang-alang. Tengok kat weekly, tengok dekat 5 years. Kat bawah ni nampak tak? 5 years ni. 5 tahun. Klik. Saya dah pernah cerita yang ni juga. Klik. Ambil yang ni dekat tepi ni. Garisan mendatar. Lepas tu tengok dekat mana candle cuba nak naik tapi gagal ataupun dia berjaya lepas dekat sini, area sini. Okay. Lepas tu satu dia punya support dia, strong support untuk 5 years lah ni. Kita tolong tak? Bukan 5 years tadi. Sekejap. Sekejap-sekejap. Dia lambat sikit. Okay. Ni ada sini. Lepas tu kita tanda lagi. Yang ni sekarang. Maksudnya sekarang. So kita tengok dekat mana dia. Yang paling dekat dia sentuh nak naik ni. Kita tengok support dia. Sini. Yang ni nanti kita belajar buat support resistance sajalah. Yang ni dia, okay. Yang ni dia cuba bertahan kan. Contoh tak berjaya dia drop. Yang ni naik, lepas, okay cuba, cuba naik. Sampai ke sini tak berjaya bertahan, drop. Yang tempat mana dia beberapa kali dia test nak naik dan nak turun tu tak lepas. Oh, yang tu lah kita buat sebagai support. Allah, support dan dia kita punya resistance ataupun RBS.
Contoh kat sini, masa katalah kita entry kat sini, ini adalah kita punya resistance kuat kita. Tapi bila kita dah lepas kat atas ni, yang ni akan become resistance become support RBS. Okay, so yang ni pun sama juga. Yang ni kita punya resistance, bila kita dah lepas, ini akan jadi support kita. Okay, yang tu kita nak tengok dia punya straw support dengan resistance. Kita tengok dekat 5 years, tengok weekly, kita tarik. Okay. Lepas tu tak apa, okay ni dah settle. Satu kita nak tengok dia uptrend. Ini just nak tengok support resistance dia. Lepas tu pakai indicator. Kita tengok adakah dia counter oversold ke, overbought ke apa. Pilih RSI ataupun stop RSI. Kalau tak ada indicator ni, boleh cari je dekat ni. Yang free punya ni. S-T-O-H. Ini boleh. Yang menentukan dia tu overbought ke, oversold ke. Kita boleh pilih ni. Ataupun RSI. Ini. Pilih yang ni. Sebab saya memang indicator ZQ dah memang ada gabung siap-siap dan ada siap nilai. So senang saya nak refer. Okay. Yang ni kita nak counter yang ada momentum. Yang ada momentum RSI dia pada paras 50. Okay, macam ni RSI dia cantik lah. Dia dalam 60. Okay. Kita nak elak kalau RSI dia ada area atas ni yang merah ni. Kita tak nak dia 80-100. Kalau dia naik sekalipun katalah dia lemang, kita jangan kejar dia. Biarlah. Maksudnya tu bukan rezeki kita lah sebab bahaya takut sangkut kat pucuk. Okay. So yang tu kita nak kena pasti satu uptrend. Dua counter yang bukan pada paras overbought, tak nak beli counter yang macam ni, yang kat line merah. Yang ni, masalah yang counter oversold ni, yang contoh 20% ke 10% ni, kita tak pasti lagi bila dia nak naik, takut dia drop lagi. So better tunggu yang counter yang dah reversal. Okay, counter yang dah nak naik macam ni. Bila dia dah cross macam ni, contoh cross K ni yang warna biru ni atas signal D, okay, dan dia agak menjauh macam ni, okay, ni cantik lah ni untuk masuk. Lepas tu tengok RSI pula 50. Okay, lepas tu tengok atas ni kita dah draw channel, lepas tu kita nampak dia rebound dekat sini. Masalahnya kalau kita draw channel ni, kita akan nampak daripada middle dia akan pergi lower channel. So daripada lower channel dia akan rebound. Kalau dia keluar pun dia akan masuk balik. Sebab tu penting juga draw channel ni. Sudah, ada orang nak masuk lagi. Oh ya. Yeah. Kenapa tak boleh admit eh? Yang baru masuk tak ulang lah eh. Sebab dah ulang kali kedua dah. Okay. Apa tadi eh nak cakap? Channel ni penting juga sebab kita boleh nampak perjalanan dia ni. Kalau dia di middle, dia ke lower, selalu dia akan rebound balik daripada sampai dekat bawah ni, dia akan naik semula. Macam ni. Kalau dah sampai middle ni, kadang-kadang dia sampai ke atas. Nanti dah sampai ke atas, dia akan cari middle, cari bawah. Macam tu dia punya pergerakan dia memang macam tu. Naik turun. Tapi dalam channel uptrend. So itu petanda juga. Ini petanda reversal kat sini. Satu kita boleh tengok bila dia dah sampai sini. Candle melepasi yang sebelumnya. Macam ni kan. Ni engulfing lah ni panggil. So selamatlah. Kita masuk kat sini. Katalah kita beli esoknya pun. Candle pun nak cerita juga kah Hana. Candle kalau dia drop pun. Katalah kita intraday kan. Lalang habis semua kena sentuh. Ini kalau dia drop pun dia tak akan sampai ke bawah. Kita tak, kalau kita nak cut loss dekat mana? 1/3 daripada bawah ni lah.
kendanya macam ni. Dia akan naik juga ni. Sebab tu selamatlah nak masuk. Masuk kalau dia nak. Ni kita jaga kat los ni biar di sini. Nanti belajar ni candle ni. Candle nanti. Reversal. Yang ni penting. Yang satu uptrend, dua torch ataupun RSI untuk kena pasti oversold ataupun overbought. Lepas tu okey dah settle yang ni semua nampak cantik saja counter ni. Kita tengoklah daily. Tengok daily dia cantik ke tak cantik. Okey. Dia atas mesti uptrend tapi bawah tak cantik. Nampak tak dia dah cross ke bawah. Bila dia cross ke bawah ni dia nak ke oversold balik lah ni. Dia dah terlebih dah orang beli. Dia nak start jual. Tengok balik MACD. MACD. Ni. MACD pun dah bagi dia cross lah. So yang ni tak nak lah kita masuk sekarang ni. Tak cantik. Kalau nak entry, tunggu nanti dia dah start balik. Dia dah drop, dia akan naik naik semula. Kita tahu dia akan naik sebab dia akan tak trend. Tapi kalau entry, jangan masuk lagi. Tunggu dia jatuh dulu. Tengok dia 50. Kalau kita nak merempit. No. Itu main game. Oh, nak tidur. Kita nak merempit. Ha, yang ni yang untuk menang beberapa bit. Yang ni. Yang ni. Kita ramai ada berapa orang? Tak tahu. Yang ni berlaku, siapa yang pasang tu tutup boleh tak? Mute kan? Mute kan suara? She dah check. Ramai pula dah masuk tak boleh masuk. Ingatkan dia auto je. Okay, okay. Okey ni, persilangan ni kita tengok kalau biru dekat atas yang kalau orange ni, MACD atas inner, itu golden cross berlaku. Ini bersama tapi yang cantik sebenarnya MACD ni di atas kosong. Di atas kosong. Ini kita tengok yang lain biru MACD ni atas kosong nanti. Bila di atas kosong contoh, tengok balik kat belakang. Contoh, okey ni contoh. Persilangan dia tu berlaku kat atas tu. Ini, okey dia cross, golden cross satu ni. Dia GC satu. Lepas tu dia punya MACD ni naik ke atas. Ini nampak dia punya histogram dia. Yang ni kata, yang ustaz kata ketuk tu. Okey, yang ni cantik. Kita tengok kat atas. Tapi yang ni untuk rempit lah. Ini. Sini ada volume. Masuk kat sini. Okey. Masuk kat sini. Ini. Alamak. Cetak masa ni. Macam mana? Sekejap. Okey. So kita masuk kat sini pukul 2:30. Okey, 2:30 golden cross. Ini kita hold. 2:30 masuk, hold sampai dia dead cross. Tunggu kejap. Ini masuk. Sini mungkin kita masuk harga 15 sen. Jual. Sini dead cross. Maksudnya kita dapatlah untung beberapa saja. 165 dah cabut lah. Itu sebab kalau nak rempit ni tak berapa banyak sangat lah counter macam ni. Counter Nova ni yang sensei ni tengoklah dia rapat macam ni. Tak boleh nak untung sangat. Tak sesuai untuk rempit. Takat 2 bit, 3 bit tu kalau masuk modal banyak okey lah. So untuk rompet tak digalakkan juga. Untuk nak masuk daily pun tak cantik. Counter ni belum lagi sesuai untuk masuk. Sebab tengok MACD baru dead cross. Ini pun sama, stop dia ni
dekat bawah signal tak nak. Ini dia akan cari bawah. Okay. So dia tak sesuai entry. Kalau kita tunggulah. Tunggu signal dia reversal nanti baru masuk. Kalau siapa yang berminat. Untuk swing lah. Counter untuk swing. Yang ni dia okay untuk swing. Sebab dia weekly dia uptrend. Okay. So yang bawah ni kira settle. Kalau kita nak check pula guna EMA-EMA tu. Okay. Pasang ni. Kita guna biasa 5. Ini ada support klasik punya. Okey. Support resisten yang ni pun boleh jadikan support resisten kita. Contoh. Yang ni kita dah ada dah. Gancak ni auto. Yang ni akan jadi net support. Ini support dia juga. Yang ni yang style lama eh. Style lama punya. Ini nanti. Okay ni satu. Ni last nanti dia punya support. Sama je dengan gacak punya. Okay. Tunjuk lagi. Sekejap. Yang ni kalau siapa yang basic trading view. Yang tak boleh pasang lebih dari 3. Kat sini pun ada. Golden cross dengan dead cross. Tapi dalam kataan lah. DC, dead cross. Inilah. Benda yang sama lah ni. MACD juga. MACD, dead cross dia tulis DC. Kalau golden cross dia tulis GC1. Sama juga. Kalau siapa yang free, tak boleh guna banyak indikator. Tutup saja ni. Pasang ni. Tapi dalam simbol lah dia keluar. Okay. Lagi. Ada. Yang ni penting pasang sebab macam ni kita nak tengok counter tu tengah uptrend kan. Boleh tengok je kat sini dia warna hijau. Selagi mana dia warna hijau tu kita hold macam ni pun mesti boleh hold. Belum ada petanda dia ni lagi. Kalau untuk yang swing lah. Yang ni pasang untuk swing. Kalau intraday cukup yang atas ni saja sebab kita nak laju kan. Kalau swing pasang ni, tengok selagi mana dia hijau tu mesti okey sampai dekat sini kan. Yang ni dia dah tak bagi warning. Tapi kalau mesti tak nak jual, okey hold sampai dia dah ada ni dead cross 2 eh. Ini dia panggil DC2. Kalau tak jual lagi boleh jadi drop sampai bawah. Ni memanglah dia drop sampai sini tapi kita tak tahu kan waktu kita beli nanti bila kita dah hold counter ni, kita tak tahu dia drop sampai mana. Contoh macam ni lah. Dia dah bagi warning. Tapi belum lagi berlaku dead cross 2. Mesti boleh hold. Okay. Satu, kalau dia bocor dekat sini, EMA 20 ni. So, siapa yang trading plan dia berdasarkan swing EMA 20, boleh keluar. Sebab dia dah pegang kan, dia masuk. Katalah dia masuk bila candle atas EMA 5 ataupun EMA 7. Dia nak cut loss dekat mana? Bila candle tu bocor dekat EMA 20 dia out. So siapa yang pegang trading plan tu kena keluar. Siapa yang pegang trading plan menggunakan gancat. Bila gancat yang ni dah bocor, keluar. Macam tu lah maksudnya ada trading plan yang berdisiplin. Okay. Ataupun yang sanggup menanggung risiko lain, dia boleh pasang lagi dia punya support. Contoh. Yang ni ada 35 contoh lah pasang yang selalunya orang pasang 50. Nak jadikan support yang ketiga. Tapi jauh ni. Ini support yang satu bocor. Support kedua EMA 20. Katalah bocor. Kita tak nak jual. Sebab kita kata kita ni swing. Kita tak kisahlah setakat bocor ni nanti dia naik balik. So
MR50 yang terakhir untuk kita hold untuk yang swing. Okey. Tengok dekat sini. Yang ni pun hampir. Hampir. Okey, hampir dia nak ke downtrend. Contoh macam ni. Penting juga ada beberapa backup lah. Support klasik ataupun gancat. Sebab okey. Okey, siapa yang guna MR50. Bila dah bocor, dia kena keluar kan. Kalau degil juga tak nak keluar. Yang ni lah support last dia. Kalau tak memang kita memang kita tak tahu dia rebound ke tak kan. Kebarangkalian dia akan bocor ke bawah. Cuma boleh tengok kat support dengan indikator-indikator lain. Contoh macam ni ada MACD. Kita dah nampak dia nak bersilang ke atas. Ataupun yang tadilah pasang. Sebab contoh macam ni kan. Dia drop dah sampai ke 10. Dia dah sampai kosong. Sampai mana lagi dia nak drop. Contoh. Stop dia dah sampai dah betul-betul oversold dah. So dah alang-alang dah hold sampai MR50 tu, tunggu sekejap dulu sebab dah sampai dekat oversold. Tapi siapa yang guna MR20, dah bocor kat sini, keluar je lah. Sini. Up. Tak perlu tunggu sampai MR50. Sebab banyak dah loss ni. Daripada sini sampai sini. Sini nak tunggu sampai MR50 dah rugi banyak lah. Okey, yang itu yang kata kalau nak keluar masuk tu ikut trading plan masing-masing sebab ada orang sanggup loss sampai MR50. Ada orang sampai sini je, ada orang awal-awal dah cabut. Ni patah trend dia dah keluar. Tapi itu yang penting, katalah tak tahu sangat nak exit kat mana. Last kali, ini last kali lah yang guna tadi tu, channel tadi. Lagi mana dalam channel uptrend. Okey. Okey ke semua? Apa lagi eh? Yang ni dah cerita Emma. Aha. Counter-counter uptrend kalau ikut line Emma ni, kalau kita nak tahu uptrend bila candle berada, kita pasang semua. Yang ni dah lepas eh. Kiranya stock RSI dengan RSI okey. MACD. Lepas tu kita tengok EMA pula untuk nak kenal pasti dia uptrend. Sekejap. Mana dia? Okey. SMA 200. EMA 100. Okey, yang nak cari counter uptrend tu mestilah atas SMA 200, atas EMA 100, atas EMA 50. Kalau candle tu berada atas tiga line ni, dia adalah uptrend. Ini dia 1, 2, 3. Okay. Kalau candle tu berada atas tiga line ni, dia sebenarnya uptrend. Sekarang ni cantik dia tersusun. Cumanya, walaupun dia keadaan uptrend, dia still kena retrace. Sebab dia bergerak zigzag kan, naik turun. Yang swing tu kalau yang jenis tahu, dia faham counter tu uptrend, dia tak jual lah. Okay macam ni. Bila downtrend tu macam mana? Tengok macam mana. Semua candle duduk bawah. Bawah SMA 200, bawah 100, bawah 50. So yang tu counter macam tu kita tak nak. Counter yang berada di atas SMA 200, atas EMA 100, atas EMA 50 okey. Boleh dipertimbangkan sebab tu counter tu uptrend. Cara kita nak tengok menggunakan indikator. Selain daripada tadi kita gunakan lukisan channel. Okey. Serabut dah tengok ni. Pak Cikgu nak tanya Ya.
dia punya price tu berapa elok eh, harga dia tu atas berapa sen eh yang sesuai untuk swing. Oh, counter-counter atas berapa sen? Counter harga berapa untuk swing? Sebenarnya kalau ikutkan counter yang atas 50 sen, tapi dalam keadaan semasa sekarang ni kebanyakan counter-counter yang murah yang naik. Kalau perasan. So sebab tu penting yang kita tahu serba sedikit tentang counter uptrend. Even counter tu harga dia murah, kalau dia ada sifat-sifat dia lengkap counter uptrend, why not? Boleh je masuk. Kalau counter tu mahal sekalipun, kata 50 sen, RM1, RM2, RM30 pun, tapi counter tu downtrend, buat apa kita nak masuk kan? Sebab tu kena tahu dulu counter tu uptrend dulu. Kalau kita kita jenis melukis, kita boleh buat channel. Kalau kita jenis guna indikator, saya suggest pasang tiga ni, SMA 200. Katalah basic tak ada apa-apa ni, tak ada apa-apa indikator yang beli kan. Guna yang free boleh pasang tiga je. Tak apa, pasang dulu tiga ni. SMA 200, EMA 100, EMA 50. Tengok candle berada ke atas tiga-tiga line ni tak? Okey, kalau dia lepas tiga line ni, baru pasang tukar balik yang ni sebagai EMA 7 contoh, yang ni sebagai EMA 20 untuk kita swing daily lah. Nak kena pasti counter uptrend dulu. Boleh Okay. Yang bawah 10% tu saya pernah beli. Dia jatuh sikit tu banyak sangat dia punya loss dia lah. Counter macam mana? Counter yang punya harga bawah-bawah ni eh? Aha, dia jatuh satu Betul. Nah, dia sebenarnya sakit sikit counter yang murah-murah ni. Sebab dia punya drop tu terasa kan? Takut juga itu cut loss tu. Tapi rugi lah. Betul-betul. Kalau macam ni, counter yang macam murah-murah ni jangan masuk banyak. Masuk sikit-sikit je. Counter atas 50 sen tu satunya okey sikit lah. Atas ringgit. Tapi sekarang ni tak tahu nak cakap. Tak boleh nak expect. Cikgu. Cikgu. Ya. Kalau kita nak kata intraday kan. Ya. Indikator apa yang sesuai untuk kita nak pakai MA berapa, EMA berapa, EMA berapa kalau kita kata kita main intra? Okay, kalau kita main intraday, okay, yang ni saya tetap nak suggestkan better ambil yang uptrend. Maksudnya check dulu counter atas tiga ni tak. Kalau okay, kalau katalah nak juga main counter yang bawah daripada tiga line ni, dia risiko sikit. Tapi boleh untung tak? Boleh. Kalau contoh buang je yang tiga ni. Ambil guna EMA 20 dengan MA 5. Yang biasalah. Ataupun boleh guna EMA 7, EMA 21. Salah satu. Boleh guna mana-mana. Dulu saya biasa guna EMA 7 dengan EMA 21. Tapi sejak akhir-akhir ni saya suka guna MA 5 dengan EMA 20. Macam lebih cantik je. Dia macam ni nanti bila dah biasa akan kita akan tukar-tukar tu, sebab kadang-kadang candle tu dia ikut apa? Dia ada diikut macam mana cakap ada diikut EMA 9 perangai dia. Maksudnya macam ni masa dia retrace cantik je kat atas EMA 9. Kadang-kadang dia dekat EMA 5 je. Kadang-kadang dia dekat EMA 10 contoh. Tapi yang kalau yang newbie pening-pening, guna je lah satu. Pilih. Maksudnya nak pilih EMA 7. Yang selalu orang guna EMA 7 dengan EMA 21. Okay. Kalau macam ZQ ni dah auto dah. Yang ni EMA 20. Yang ni MA 5. So macam dah setting macam tu. Ataupun boleh tukar EMA nak laju lagi. Sebab kita nak rempit ke kita nak laju. Boleh guna EMA 5.
Dia tapi dia memang ni lah, lajulah. Maksudnya dia kejap sikit dia drop ni, kita akan macam mana cakap, kita akan okay, tak boleh nak hold lama lah. Sampai je dia, maksudnya EMA 5, kata lah guna EMA 5, bocor je keluar terus lah intraday. Yang ni kalau nak nak support dia yang kedua ni, boleh guna EMA 20. Kalau kita nak trade beberapa hari maksudnya dalam seminggu, dua minggu, jadikan EMA 20 ni sebagai support. Bocor EMA 20 keluar. Kira EMA 20 ni kira untuk swing lah eh? Haa, swing beberapa hari ke berapa minggu. Tapi kalau nak swing betul, better lah atas EMA. Kena check jugalah ni EMA 50, 100, 200 ni. Dia line macam ni. Cantik ya nampak kan. Ha, yang ni cantik lah swing. Kalau yang biasa-biasa ni, dua ni pun dah okey dah. Guna dua je. EMA contoh ni EMA 7 contoh. Ni EMA 21 boleh. Red yang tu saja. Support satu, support dua. Dekat bila dia cross up, beli. Dia cross down, jual. Ataupun dia menunduk. Kalau kata cross down jauh sangat, dia start menunduk. Yang ni sebab kalau yang ZQ ni memang dah ada line. Kalau yang biasa kan tak ada line. Agak dia dah menunduk tu keluar. Kalau kata kita guna dua indikator ni je, dia nampak menunduk, keluar. Dia bocor, jatuh bawah EMA 7, cabut. Kalau still tak nak cabut, jadikan EMA 20 tu ataupun EMA 21 tu sebagai support kedua. Kalau bocor juga keluar. Okay. Okay, untuk yang swing long term lagi, dalam ZQ ni ada parabolik sah juga. Parabolik sah ni senang nak nampak sebenarnya nak swing. Dia tutup dulu semua. Yang ni sebab dia ada banyak dalam ni, 13 indikator campur semua. Boleh gembel pun boleh cerita lagi. Sekarang 10.21 kejap eh. Baru beri sesar dulu. Ini. Dia kena tutup. Mana saya disupport, support. Support ni tutup. Okay. Okay, pada boleh sah kita nak swing. Okay, kita pasang dot. Dot merah, maksudnya dia nak downtrend. Dot hijau, dia nak uptrend. Tu kita pasang lagi, dia punya echo dia, weak. Ada beberapa dot. Okay, yang ni kita boleh nampak. Yang dot hijau ni dia uptrend. Yang ni downtrend. So, okay, macam ni contoh. Dia jauh, makin dia jauh ni cantik lah. Candle jauh dengan parabolik sun ni cantik. Dia dah makin dekat dengan candle tu, kena hati-hati. Bila titik-titik ni dah nak jumpa candle tu, berhati-hati sebab dia nak drop. Kalau nak bagi nampak cantik lagi, pasang dia punya background. Okay, nampak clear. Selagi mana belakang background dia ni hijau, hold saja. Bila dia start merah, out. Nak lagi nampak lagi, letak buy sell terus. Ada B masuk. S keluar, keluar. Ni. Ini untuk swing lah ni. Ada parabolik sah. Ini dah maksudnya berapa hari ni? Mungkin dalam 2 minggu. Lepas 2 minggu drop. Ni masuk semula. Dalam seminggu 2 drop, keluar. Ini yang macam yang jenis swing seminggu ataupun 2 minggu. Maksudnya berapa bit dia menang. Nanti dah menang banyak ni. Daripada sini, TP area sini kan dah banyak tu. Kalau TP area sini pun dah banyak. Sini pun dah okey. So sebab tu guna parabolik sah untuk swing. Senang nak nampak. Ataupun boleh guna yang tadilah. Yang tadi pun okey juga sebab dia ada background belakang tadi.
ini. Kejap. Ini. Nampak tak? Selagi dia hijau, hold saja. Bila dia start ni patah trend, nampak? Lepas tu dia nampak pula sini, memang kena cabut lah. Itu salah satu untuk swing, boleh pakai ini ataupun pakai parabolic star. Okay. Lain-lain kalau nak guna bibim, guna bibim. Contoh. Kalau BB ni, kita beli bila dia melepasi area middle BB, hold. Sebab dia kalau dia middle BB, dia akan cari apa BB. Dan bila dia offside, yang ni kita kena hati-hati sebab bila dia dah terkeluar daripada dia punya sarung BB ni, dia akan masuk semula. Macam tu. Yang kalau yang yang ni panggil BB squeeze. Yang ni pun orang suka beli dekat area sini juga. Bila nampak dia merapat macam ni, get ready, selalunya dia akan sampai satu tahap ni. Nanti dalam siapa yang boleh access Aisaham Squeeze, BB Squeeze boleh cari counter-counter yang macam ni. Yang ni dia pasal accumulation lah ni. Dia dah squeeze kecil ni, dah get ready, dia akan naik. Yang ni orang-orang suka beli kat sini lah. Area-area sini, dia tunggu je naik ni. Cikgu? Ya? Yeah? Hello. Ni kira dah dalam squeeze tu dalam sideways eh? Ya, 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 ya. Tu pasal accumulation orang panggil. Accumulation, okey, okey. Maksudnya kalau beli kat sini pun dia didang, dia ke area tu je. Macam kalau yang jenis yang perhati betul-betul akan cari lah dekat mana dia support dia ni. Mungkin kat sini ke dia nak masuk, dia tunggu dekat sini ke, sebab dia banyak kali season tu beberapa kali dia main area tu saja. So, queue je lah. Tak kena hari ni, esok lusa tulat. Ni ada Q je kat 0.85 ni. 0.85 ni Q saja. Masuk sikit-sikit lah. Yang jenis yang kumpul kat sini. Dia nampak squeeze lah kan. Dia tunggu masa je nak naik. Ada yang suka beli BB squeeze. Siapa yang jenis main BB ni? Boleh juga trade. Bila dia dekat atas middle BB. Beli. Nanti dia sampai dekat apa BB, TP. Okay. Masuk sini, masuk sini, keluar. Ini bersama masuk sini, bila sampai kat sini, keluar. Ataupun bolehlah tunggu sekejap dia keluar. Tapi bila dia keluar ni selalunya, nak berperang dengan motor. Bila dia keluar, dia akan masuk semula. Sebab dia memang sifat dia macam tu. Macam ni pun kalau dia downtrend, dia jatuh pun dia akan masuk balik dalam sarung BB. Tu kata trade ni, ada macam-macam cara nak trade. Guna BB boleh, guna MACD boleh, RSI boleh, stash RSI boleh, guna EMA boleh. Kita draw sendiri boleh, trend line. Macam-macam cara nak masuk. Janji kita dah biasa dan familiar dan kita dah faham cara nak masuk tu. So, kekal je lah. Macam ni, guna support resistant gancak pun boleh. Beli masa dia dekat support, jual dekat resistant. Contoh. Tapi jangan jual betul-betul kat resistor ni. Selalu semua orang tunggu dekat tempat yang sama. Kita tunggulah satu bit. Bawah dia. Okey, lagi ada apa lagi eh? Okey, ikut. Takkan ni, rasa dah brief semua. Apa lagi yang tertinggal? Boleh cari counter lain kalau nak tengok. Kita ulang balik step. Two point. Ya. Yeah. Counter echo world nampak macam sama macam tripod. Tremod. Okay. Tadi saya echo world ni dah. Echo world. Kuat dah ke belum eh? Tadi share ke belum? Haa. Ada dah buat dah tadi.
Daily. Sekejap eh. Okay, kita delete semua dulu. First step, tengok weekly. Okay. First step, tengok weekly. Ambil channel. Tarik. So dia uptrend. Okay. So dia memang pergerakan dia macam biasalah. Dia ke lower channel, dia give middle. Middle jumpa upper, upper cari middle. Then dia akan cuba naik balik ke upper channel. Nanti dia akan ulang balik step. Cari middle, cari bottom, naik semula. Macam itulah dia punya step. So sekarang ni yang pentingnya kita tahu dia uptrend. Confirmation. Nak tengok dia stop dekat mana dia tu. Oversold ke overbought. Buka stop RSI. Okay, dia cantik je. Dia counter yang ada momentum. Biru atas merah. RSI dia atas 50. So, tu counter yang ada momentum yang kita nak cari macam ni. Okay. Saya pun suka juga counter yang macam ni. Saya suka panggil kolam itik ni. Bila dia dah keluar, selalunya dia naik. Okay, yang tu tengok weekly dah lepas. Pergi tengok kat daily. Okay, daily uptrend. Sama juga. Tengok dekat sini. Okay, RSI cantik. Dia punya ni, torch warna biru ni. Hampir nak cross up dengan signal. Okay, signal D. So, kita tunggu masa je lah yang ni. Memang dia akan naik. Dia akan naik. Cuma kita kena tengok balik sharp entry dia dekat 50 minit. Tengok 50 minit. Dia cross ke bawah. Maksudnya dia akan buat pullback. Dia akan drop dulu. Okay. Pasang sekejap. Nak tengok dia punya support. Kat mana dia akan drop. Dia akan drop ni. Dekat 50 minit. Siapa yang nak masuk? Siapa nak masuk, tunggulah. Tunggu black queue. Sebab dia counter uptrend. Okay, sekejap. Ni TF 15 minit eh. Okay, ini satu. Support dia yang terdekat. Area sini, 705. Lepas tu, kita pasang tengok sikit. 5.50, 20 dia dekat mana? 20. Sekejap ya. Kita tutup BB dulu. Okay. Satu, support satu, support dua. Support tiga. So kita nak masuk ke area mana nanti? Katalah esok ni, Q dekat 695 sikit. Q dekat sini sikit. Nak tunggu dia drop ni, rasa dia retrace sikit. Sekejap. Mungkin dia, yang ni dia cari tengah saja. Dia nak drop. Tengok MACD sekejap. MACD. Oh, MACD dia still mendongak. So, esok tengok dia punya, tengok dia punya apa, open price dia tu. TO dia tu berapa. Boleh tengok kalau ada minat belian, dia still boleh naik lah. Sebab yang ni belum cross down, cuma yang ni je. Tapi biasalah kalau start ni, dia boleh je turun, dia naik balik. Ni cantik sebenarnya, eco wall ni. Boleh standby kalau nak masuk.
Tunggu queue. Sekejap. Tengok daily balik. Daily okey. Cuma nak tahu sharp entry dia dekat mana. Selalunya candle macam ni dia ada potensi je terus naik. Macam ni. Dia dah naik tinggi macam ni. Boleh je dia naik, dia buat jarum. Ni. Nanti dia drop semula. Kalau dia drop pun dia area sini je dia drop. 1/3 candle tu ataupun nah sini half of candle untuk dia retrace. Kalau kata kita tak nak kejar kan, esok tak nak kejar, boleh je tunggu dekat area sini. Tunggu dia retrace. Kalau dia ambil, kalau tak ambil tu bye-bye lah. Contoh tengok sini eh. Sini esok, kalau katalah dia repeat balik, esok dia naik. Tapi dia naik sebab bila dah naik macam ni, mesti ada orang lain nak take profit dulu. Contoh sampai sini je. Esok katalah ada orang mesti beli. Sampai sini dia jual lah ni. Sampai dekat resistor ni. So boleh tunggu balik dekat support. Area sini. Boleh tunggu sini. Untuk masuk. Kalau kejar hati-hatilah. Kalau yang main intraday sebab selalu dia tinggal jarum lah ni. Dia naik. Sekejap dia turun balik. Dekat sini. Area sini. Macam ni. Dia turun 1/3 candle. Kalau nak ni, semua ini okey je ni. Kan kita tengok tadi weekly cantik je. Pull saja selagi mana dia still background hijau ni still atas EMA 20. Pull saja untuk swing. Okey. Ada apa-apa soalan lagi tak? Ataupun counter ke? Sebab rasa dah tak syakut semua pasal ni. Cikgu boleh bagi sikit pun saya nasar. Saudin boleh bagi sikit. Tujuan kita tengok chart weekly, beza dia weekly, daily dengan 15 minit tu. Apa tujuan kita tengok dekat weekly, apa tujuan kita tengok dekat one day dengan 15 tu? Okay. Kita sebenarnya saya nak menggalakkan semua orang kan mencari counter yang uptrend. Bagaimana nak kena pasti counter tu uptrend, kita tengok dulu dekat weekly adakah counter tu uptrend. Sebab apa? Kalau kita tengok kat weekly, dia selamat in case yang baru masuk ni tak tahu, katalah dia sangkut. Dekat weekly still tahu dia ada uptrend, selamat lagi. Walaupun dekat daily dia sangkut, dia tahu dalam masa jangka masa 2-3 minggu dia akan naik semula. Itu pentingnya tengok weekly. Kalau weekly dia dalam keadaan downtrend, jangan hold counter tu sebab nanti dia akan drop. Dia hanya naik dekat daily saja, tapi dalam seminggu dua dia drop. Kalau nak yang kukuh, counternya okey, tengok weekly uptrend, tengok daily uptrend. Yang 15 minit tu, okey, daily tu kita masuk untuk swing, tapi 15 minit adalah sharp entry dan 15 minit juga adalah untuk pemain intraday. Pemain FIFO pun dekat 15 minit juga. Tu boleh tengok B plan tak? B plan. Yang tadi faham tak kenapa kita cari weekly tu? Faham je. Sekarang baru nampak lah sikit. Maksudnya kita nak cari yang yang uptrend je lah. Uptrend. Sebab apa? Kalau yang weekly dia tu downtrend, dia dekat daily saja. Maksudnya dia mungkin 2-3 hari sajalah naik. Nanti dia drop semula. Kita takut ada yang sangkut. Takut ada yang beli, dia tak sempat jual. Dia tak tahu nak jual ke? So, better tengok dua-dua. Cik, okay. Kalau cikgu cuba bagi satu contoh N6. N6 juga.
Tadi B plan ya, tunggu sekejap. Tadi ada request tadi. Yang lain, okay. Wow. Enam ni dia betul-betul tajam macam ni tinggal eh. Volume ada. Tengok weekly sekejap. Okay, weekly ni. Weekly ni sekejap. Dah bergabung habis semua pula. Sekejap eh. MVCD. Okay. Stores. Okay. Ini belum cantik untuk weekly. Maksudnya, kalau yang nak entry untuk swing, kalau saya tak masuk. Dikira saya ini. Sebab kan, kalau saya tunggu dia ni cross dulu. Dia ni cross dulu, dia ni pun naik. Maksudnya, ini. Yang ni saya ketunggu dulu lah dalam 60 ke. Nak betul-betul dia confirmation dia dah nak naik. Okay macam ni. Dia sebenarnya dah ada potensi. Counter ni. Volume ada. Yang ni pun kalau kita tengok dia punya histogram ni semakin menipis. Tunggu masa je dia nak naik. Contohnya nanti dia akan naiklah satu histogram hijau kat sini. Saya mungkin akan masuk situ lah. Bila dah confirm naik. Ini untuk weekly lah. Untuk weekly tengok dia ada potensi. Counter ni akan naik kat daily. Daily pun, daily volume dia banyak tapi dia tinggal macam ni eh. Jarum macam ni. Ada sangkut ke? Dah. Kalau tengok cikgu ajar tu macam macam Bibi nak kembang di situ. Jadi itu yang tanya cikgu. Oh, tengok Bibi. Based on Bibi. Okay juga. Yang ni tengok dia punya ni sebenarnya cantik dah ni. Kalau ikutkan. Dia ni dia punya MACD ni dah atas kosong. Histogram pun cantik. Yang ni pun semua naik cantik saja. Cuma kita nak tahu kat entry dekat mana je sebenarnya. Weekly dia hampir nak cross out dah semua. Dia pasang oh jap. Pasang BB. BB BB. Dia dah keluar baby. Betul. Kenapa baby dia tak nampak sangat ni? Sekejap. Tutup dulu lah. Saya tak nampak. Okay. Ni selalu kalau kita guna hukum baby ni. Bila dia keluar macam ni kita akan tunggu dia masuk. Eh. Mungkin area sini. Kita tunggu kat sini. Contohlah. Counter ni counter yang boleh masuk dalam watchlist sebab dia sebenarnya cantik. Cuma dia main jarum-jarum ni takut sikit. Memang dia jenis macam tu ya. Tengok sikit yang sebelum-sebelum. Dia akan naik ni. Tengok ni. Ini. Tengok yang sebelum ni pun sama juga. Perangai dia. Dia naik, dia jenis naik tinggi-tinggi ya. Siapa yang biasa masuk counter ni? Saya baru nak masuk. Saya baru nak masuk besok kalau saya tengok macam dia nak start kembang. Dia cantik ni sebab tengok volume dia banyak ni. Cepat dia keluar sini. Lepas tu dia dah jenis jenis naik yang macam ni ni. Oh nak start naik eh. Tadi kita tengok weekly. Bukan BB tu kan?
Ya, ya, yang squeeze kan? Squeeze pun nak naik. Yang ni yang pasal yang tadi squeeze saja kat dia. Cantik sebenarnya. Yang ni don cincinnya kan? Tu don cincinnya kan? Oh, patutlah dia mengecil. Sekejap, saya salah pasang lah tu. Don cincinnya. Ini betul. Patut tengok kenapa lah kelabu-kelabu kecil. Thank you, thank you. Okay. Squeeze Vivi. Dia besar nak naik. Memang dia akan cepat naik. Dia akan naik nanti secantik cepat inilah. Maksudnya boleh swing. Counter enam. Terima kasih. Ah, cuma nak cari shark entry je. Nanti esok berhati betul-betul. Sebab kita tak, kita nak tengok kan dia nak retrace tu dekat mana. No. Tapi overall dia cantik. Dengan volume yang ni sedap volume dia ni. Okay. Lagi tadi B plan lah. B. Cepatlah ni. Aduh. Doce channel. Doce channel pun tak cakap lagi. Lakan, bagi contoh untuk ni. Biplan. Ya betul dia naik. Sekejap kita tengok sikit overall dia. Sekejap eh. Sekejap eh. Nak tengok sikit dia ni. Sekejap. Ini pun counter yang cantik untuk swing. Sekejap eh. Kita pasang MACD. Kenapa ni? Jadi dia tak cantik tapi ini ada volume. Ni volume kering mungkin dia akan naik. Saya rasa dia dekat sekarang ni mungkin okay, dia dekat accumulation nak buat wave 3 nanti. So sekarang ni nak cari dia bila dia nak start naik tu.
kalau untuk swing. Sebab dia macam steam main area ni. Dia main area ni. Dia accumulate lagi. Dekat weekly lah kita tengok. Maksudnya dia belum betul-betul uptrend betul-betul lagi. Kalau macam kita nak swing counter wave 3, kita tunggu betul-betul dia reversal up, dah confirmation dia dah nak naik, baru kita masuk. Kalau nak masuk, tunggu sekejap tengok daily. Sebab dia area situ saja. Sekejap. Dia tak berapa cantik lagi. Dia tak macam ni tau. Dia tak macam ni, ini uptrend. Accumulation. Uptrend akan jadi macam tu sepatutnya. Nampak tak apa saya nampak? Macam ni. Lepas tu dia akan pergi macam tu. Dia akan pergi macam tu. Sekarang ni dia accumulate. Dia tak uptrend lagi. Kalau saya tak masuk. Sebab saya akan tunggu confirmation. Tapi kalau orang yang jenis jerung, dia masuk je lah sikit-sikit dekat support ni. Dekat area sini ke, 54 sen ke. Dia tunggu bawah ni. Dia masuk. Ini dia akan naik lah ni. Dia akan naik. Dia akan turun, akan naik. Sampailah satu tahap dia confirm breakout. Baru dia naik wave 3. Kalau untuk swing. Kalau untuk intraday. Ataupun untuk fast in, fast out tu. Okay je. Sebab tengok ni. MACD dah cross up. Lepas tu di Instagram ni dah ada satu sini. Ini pun okay atas 50. Stash pun okay. Biru atas merah. Lagi apa lagi kita nak confirm? Boleh guna key on ni. Tengok. Dia dekat mana? Lambatlah. Okay, dia baru je ngam-ngam. Atas EMA5 ni. Area EMA5. Lepas tu yang dia punya EMA20 pun dia baru nak cross up. Maksudnya boleh untuk intraday. Cuma nak swing, saya tak swing lagi counter ni. Sebab saya akan tunggu betul-betul dia naik ke dia nak main-main area sini saja. Nanti boleh untung ni. Dia beli kat sini, jual kat sini, beli kat sini, jual kat sini. Tapi nak swing lama sikit tu tak boleh. Nak, macam mana? Kalau sebab saya sekarang ni tengah swing wave 3. Saya aim ROI tu tinggi sikit. Yang ni tak nampak dia uptrend sangat. Dia baru dekat bahagian ni. Dia stay boleh lah. Stay boleh. Maksudnya beli macam ni. Beli kat bawah. TP ke area atas ni. Nanti dia drop. Masuk semula. Sebab dia macam ni. Macam ni. Macam MACD ni. Sebiji pergerakan dia. Sini beli. Nanti sampai kat sini jual. Sini beli semula. Sini dia cross jual. Ni beli. Sampai ke atas dia cross jual. Dan seterusnya. Sampai kalau nak hold betul-betul tunggu dia atas sikit dah confirmation dia dah naik baru masuk untuk swing wave 3. Kalau betul lah ni wave 3. Ini sekarang ni belum cantik lagi untuk swing. Untuk intraday okey cantik. Intraday kalau nak jadi masuk sharp entry 15 minit tengok sikit. Cantik. Cikgu nak tanya tu. Semua cantik je untuk main intraday dan Cikgu nak tanya ya. Ya ya. Macam swing, cikgu cakap 15 time frame eh. Ya. Kalau untuk 5 minit dengan 1 minit tak sesuai ke intraday? Boleh, dia lebih laju lah. Lebih laju detect lah. Itu yang terbaik. Kadang-kadang macam ni. Kadang dia terlampau laju ni masalah dia. Kita cepat gelabah. Sebenarnya belum lagi. Maksudnya dalam 15 minit dia belum cross down lagi pun. Nanti dia naik balik kan. Pernah tak bila kita keluar, tengok dia naik balik.
15 minit tu dia terlampau cepat. 5 minit tu kadang terlampau cepat. 15 minit tu kira okey lah. Okay. Kalau macam kalau kata kita yang jenis tengok ni boleh tengok 30 minit dengan 15 minit dengan 5 minit. Confirmation 3-3 untuk kita masuk apa? FIFO. Tak pernah main lagi, tapi tak berani lah. Sebab macam mana yang kita tengok kebiasaan kita tu. Sebab kena macam ni, paper trade dulu. Tengok kita ngam dengan berapa TF. TF 5 minit ke TF 15 minit. Saya ada pernah try 5 minit tapi tengok lama. Dia cepat pula bagi signal keluar atau signal masuk tu sebenarnya belum lagi. Signal keluar tu lah yang cepat. Okay. Tengoklah, tengok try dulu paper trade. Mana sesuai? Kena buat try sendiri dulu. Selalunya memang family orang guna 15 minit. Tapi kan untuk yang jenis newbie yang modal macam tak berapa banyak better swing. Sebab kalau kita main FIFO ni susah nak menang. Sebenarnya ada 3 bit, 4 bit, 5 bit. Kena masuk modal banyak sikit. Ya, ya, betul-betul. Lagi counter apa? Dia tengok cabinet tak? Ha? Cabinet. Kenet pun. Yang ni dekat sini cantik. Dekat sini dia dah tak cantik. Bukan tak cantik. Dia tak cantik. Maksud saya kalau untuk swing ni saya tak berapa minat sangat. Dia nampak macam ni saya tak seronok. Saya suka dia macam nampak akuan. Yang ni dia macam ni lah. Tunggu dia kat contoh lah. Yang ni area ni ada orang suka main. Saya mungkin tunggu dia. Okay, dia dah break up kat sini ke. Baru masuk. Baru macam dia uptrend. Ini. Daily dia sebenarnya okey je ni. Daily okey. Mungkin dia akan naik macam ni dia perangai dia. Kita tengok kita draw dia balik sini. Dia main area situ kan. So mungkin dia buat perangai yang sama lah. Ni 5 minit. Dia main apa panggil accumulation tapi dalam besar ni. Sini ke sini kan boleh dapat untung juga ni. Boleh je dapat untung. Sini masuk sini. Tunggu dia drop balik. Masuk semula. Tapi tak berapa nak untung sangat dah lah. Kalau kat sini masuk cantik lah kat sini. Wave pun tak sure tengok dia wave berapa ni. Kecil-kecil pula dia. Oh, 15 minit saya tengok. Ya Allah. Patutlah lain macam. Silap tengoklah time frame. Sekejap. Tengok apa yang berlaku. Yang ni macam nak turun. Ini tak cantik sekarang ni. Cumanya dia main kat sini mungkin nanti dia siapa yang suka main kotak. Sekejap itu dilihat. Yang main kotak ni. Tunggu dia pecah sini dia naik. Tunggu dia pecah sini dia naik lah. Sebab, okay tengok. Sebab sini dia ada volume kat sini. Ini volume kering. Nanti ke barangkali yang dia nak naik tu ada kat sini. Dekat sini lah lepas dia dah break situ dia naik. Kalau nak masuk pun
macam dia support kuat dekat area sini. Dengan 330. Main dalam kotak je 330 dekat area Cunet. Ha, sini katalah contoh sini. Main kat sini, jual kat sini. Main dalam kotak. Tapi, tapi sebabkan dia ada volume, mungkin dia boleh naik nanti. Dia akan keluar dari kotak ni, naik. Ada contoh tak? Kat belakang. Ni internet slow ni, dia lambat nak ni. Ini downtrend. Oh, dia baru je nak naik eh, counter ni. Dia baru nak naik. Yang ni mungkin kena hati-hati sikit takut dia cross ke bawah. Yang ni memang nampak dia belum belum cantik lagi ni. Belum cantik untuk masuk sebab dia dekat bawah dia punya biru ni. Stash K ni. Kita kalau nak masuk dia dekat atas. Tengok weekly kejap. Weekly. Ini. Sini. 110.
Lain tak cantik ni. Okay, kita jumpa lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ini lain tak cantik kot malam ni. Waalaikumsalam. Habis dah kelas ke? Tutup lah. Saya rasa Syedia punya lain tak dapat lah. Internet dia problem.